Waduh, gawat nih. Ada segerombolan ayam yang masuk ke halaman tetangga. Aku harus segera melakukan tindak pidana pada pemilik ayam tersebut. Banyak sekali nih ayamnya. Siapa pemilik ayam-ayam ini? Woi, kalian pemilik ayam-ayam ini ya? Iya, Pak Polisi. Emang kenapa? Kalian gak tahu apa? Barang siapa yang memiliki seekor unggas dan memasuki wilayah halaman tetangga akan didenda 1 juta. Kalau ayam kalian ini 10, jadi dendanya 10 juta. Apa? Kok bisa gitu, woi? Gak maulah aku bayar dendanya. Ya sudah kalau begitu, ikut kami ke kantor polisi. Mulai sekarang, kalian tinggal di penjara kandang macan. Salahnya sendiri kalian gak mau bayar. Pak Betty, kau ada temannya sekarang. Mampus kalian semuanya. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Ma Eli, preman terkuat di bumi. Ya pemirsa, hari ini kita sekarang lagi berada di penjara kandang macan, woi. Waduh, mengenaskan sekali dah. Gara-gara ayam sampai masuk penjara kandang macan lagi. Oke, mungkin kita bakal menyerang macan-macannya ya. Awas, hati-hati Mali. Jangan sampai digigit macan, woi. Hajar. Nah, ayo Marco, Abeti, bantu ini. Aduh. Gede sekali nih macannya, teman. Besar-besar banget, woi. Ah, tendang. Ini macannya ada yang enggak nyerang, Nun. Ambeti cepat, Mak Beti. Bantuin aku nih. Hajar mata-matanya. Waduh, Mak Beti malah diem aja, kocak. Oke, coba sekarang kita loncat pagarnya, Nun. Ah. Malah nabrak, kocak. A few moments later. Macan. Dari tadi aku di sini, tapi enggak dimakan sama macan-macannya, Nun. Ya malah berkeliling nih. Ngapain, woi? Macan, kenapa kau enggak mau makan aku? Coba ya, kita tanyain. Macan, kenapa sih kalian enggak mau makan aku? Aku enggak mau dagingmu. Aku ingin kabur dari penjara ini. Oh begitu ya. Ya sudahlah, kita kabur bersama-sama ya. Gimana nih caranya? Harus pakai bom. Siap, akan ku bom nih penjaranya, biar kita bisa kabur. Oke teman, sekarang kita pasang bom ya. Mantap. Kita akan kabur dari penjara ini, teman, bersama macan-macan. Waduh, ini macannya ada yang kelenger, woi. Maafkan aku ya macan. Mungkin gara-gara tadi ku tendang, Nun. Sip. Kita udah pasang bomnya. Yo. Kita ledakkan. Oke, teman.
kita sudah berhasil kabur dari penjara. Waduh, di sana banyak sekali bapak polisi, woi. Eh, dia kesini kocak. Waduh, oke, siap. Aku nggak boleh takut sama bapak polisi. Ku hajar kau, ha. Mampus. Ayo Marco, bantuin Marco. Mantap, aduh, kejatuh kocak. Gigit, mantap jiwa. Kita dibantuin sama macan, Wan. Gede. Ayo, anakku sini. Hah. Mampus kau kepukul, Pak. Hah. Gigit macan. Oke. Baik sekali dah macannya. Oke. Ayo. Mbak. Jangan ngelawan aku, Mbak. Ah. Salahnya sendiri ngelawan aku. Eh, Bapak. Ah, kupukul saja kau. Aduh, ditonjok kocak. Mampus. Papa. Mampus semuanya. Ayo. Banyak sekali nih penjaganya, Man. Gimana nih cara kita menghajar semuanya? Oh, aku tahu. Mungkin kita bakal pakai mobil golf ini, Man. Kita tabraki dah. Ayo Marco, naik Marco. Bentar. Kita mundur dulu. Aku tabrak langsung. Mampus. Langer semuanya kan. Eh, masih bisa bangun lagi, woi. Tabrak lagi. Nah. Putar balik langsung. Ayo Marco, naik Marco. Sudah. Mampus semuanya. Ayo. Putar balik lagi. Ayo macan, bantuin aku macan. Serang nih bapak polisinya. Eh, malah guling kocak. Kenapa sih ini? Ayo macan. Waduh. Macan-macanku ada yang meninggal dunia, Wan. Gara-gara ditendangi terus nih sama bapak polisi. Nah, mampus tuh bapak polisi. Eh, Mak Betty. Ayo Mak Betty, berjuang Mak Betty. Ih. Lihat tuh, Wan. Gigit woi. Jangan sampai kalah sama bapak polisi. Ayo gigit. Ayolah, cepat. Nah, mampus kau. Digigit macan. Sip dah. Kesini. Sekarang kita bakal kabur, teman. Ayo macan, Mak Betty, Marco, ikuti aku. Mana nih jalan keluarnya? Oh, lihat nih. Orang-orang langsung kabur ya. Ketakutan, Wan. Karena ketemu macan. Ada. Kita hancurin mejanya. Pak, lewat, woi. Mau kelapa kocak. Ah. Ini gimana sih, Mak Eli? Eh, Bapak Wan. Mampus kau. Ayo macan. Hajar dia macan. Mantap. Lihat tuh, Wan. Digigit sampai kelenger. Waduh, ganas banget nih macan-macannya. Ayo macan, ikuti aku sekarang. Kesini. Kita cari jalan keluar, teman. Eh, awas. Hati-hati ada polisi. Ayo Mak Betty. Hajar saja Mak Betty. Nah, mampus. Ah. Digigit macan, teman. Ayo Mak Betty. Hajar terus Mak Betty. Nah, mantap jiwa. Kita lihat saja, teman. Tuh, langsung kelenger kan? Mantap sekali nih anggotaku. A few moments later. Oke, sekarang kita maling truknya bapak polisi, Nuan. Aduh, aneh-aneh saja nih. Mak Betty, awas Mak Betty. Lululuh. Ih, Mak Betty dijatuhkan sama bapak polisi botak. Eh, pak. Ya ampun, aku juga, woy. Aduh, harus ku hajar nih bapak polisi botak. Ah, mampus kau. Nah, hajar. Nah, tendang terus. Ih. Digigit sama macan, Wan. Gigit. Nah, mantap dah. Lagi. Ih. Gak terima, woi. Macanku ditendang. Nah, mampus kau bapak polisi botak. Hajar. Ini bapak polisi botak kuat amat, Wan. Ditonjokin dari tadi tapi gak kelenger-kelenger, woi. Waduh, gimana nih? Ya sudahlah. Ayo sekarang kita langsung kabur ya. Ah, mampus. Lenger kau. Ayo kabur. Kita naik ke truknya. Cepat. Oke. Langsung dihajar sama macannya, Nuan. Awas, hati-hati macan.
Loh, macanku yang satu kelengar kan? Oke, kita sekarang kabur, Nuan. Sip dah. Awas hati-hati kalau nyebrang. Oke, kita jagain macannya dari belakang, Nuan. Jangan sampai ketabrak mobil ya. Awas, pelanmu. Loh, bener kan macannya ditabrak mobil? Waduh, waduh. Hayo, hayo, hayo. Lihat tuh, pemadam kebakaran ketakutan, Nuan, sama macan. Aduh, aduh. Minggir, Pak. Bu, ada macan lewat nih. Lihat tuh. Penduduknya langsung kabur semua. Ketakutan, woi. Dikejar-kejar macan. Kabur semua, kabur semua. Aduh, aduh. Oke lah, Nuan. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, Nuan. Gratis. Bye.